بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث حديث كتاب الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita, memberikan kita ruang dan masa untuk sama-sama duduk di dalam majlis ilmu. Boleh tak tutup lampu? Cahaya. Sila. Sakit mata. Gelas. Dah rasa nak pejam mata tak boleh nak buka. Sakit. Dia ingat tadi nak sebut dah jadi dah mari. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berikan keizinan kepada kita dapat lagi datang ke surau, datang lagi ke majlis-majlis ilmu. Kerana dengan kedatangan kita di dalam majlis ilmu ke surau ini mendapat satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena banyakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Taala pilih kita dalam ramai-ramai manusia hak duduk di taman ni, kita yang terpilih. Tak, orang kata orang yang paling sihat orang yang duduk di jin. Tak, orang yang paling sihat tubuh badan ni adalah orang yang dapat datang ke masjid, ke surau ni. Kita lah. Tak, bukan orang lain. Hak di jin tu sihat je dapat tubuh badan. Tapi lemah jiwa dia. Tak, lemah jiwa dia. Kalau dia ke jin, dia ke surau juga. Oh, ni kuat ni. Ha, ni orang kuat ni. Tak, bukan main jin. Tak, jin. G-Y-Y-M tu. Kenapa dia? Pak Rawak Katang tu. Nama-nama. Sudah ha? 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 Dah tahu nak sebut nama dah nanti. Dah. Ha. Tu kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Duduk dalam majlis ilmu walaupun sekejap sekalipun dapat rahmat daripada Allah. Dapat kapunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta maaf banyak. Kita pun sampai lewat juga ni. Tu pun kita makan mek ni. Mek-mek jumpa depan tu. Jari-jari-jari jumpa juga sini. Tengok mata cerah-cerah sini. Yelah ni. Dah, jumpa lah. Alhamdulillah. Dapat juga bertemu. Tahun ni kita minta maaf banyak lah. Dah. Dengan sebab-sebab tertentu dah dapat nak mari. Pada berapa hari tu? 23 bulan ke? Ke berapa bulan?
Lu juga mulangkah dah sih lah. Hari tarikh yang sama juga lah macam mana ni. Cuma hanu tarikh yang sama hari yang lain. Dah, cuma kita dah dapat enam hari antara sebab-sebab yang tertentu lah. Dah, yang tidak dapat nak elok kita duduk di luar kawasan, luar negeri. Dah, oleh kerana tu mohon maaf banyak-banyak kemaafan lah kepada tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, walaupun demikian kita dapat ganti balik pada malam ni, mungkin malam yang terakhir lah kot. Dah, malam lah ni, tahun depan pulak kita temu. Dah, ataupun 2 tahun depan. Dah, insyaAllah. Sebab apa? Sebab hanggalah sekali kita minta kuliah bulan 8 sahaja. Lebih pada tu tak ada dah. Nak tunggu pulak tahun depan ni pulak. Tahun 2021. Dah, sebab kita insyaAllah kalau ada rezeki oleh Allah SWT, dah kita nak sambung belajar luar negara. Dah bulan 9 ni lah. InsyaAllah saya nak membaca satu hadis Nabi SAW. Semalam saya baca dah hadis ni. Cuma dah nak terang banyak. Hari ni insyaAllah kita terang daripada awal lagi. Dah, apa dia hadis yang berkaitan dengan akhlak. Akhlak yang paling mulia, orang yang paling mulia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak dapat tidak kita kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena ikut sifat-sifat Nabi, akhlak-akhlak Nabi. Tak kena ikut apa yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tidak dapat tidak sebagai contoh dan tauladan yang wajib kita kena ikut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah seafdal-afdal makhluk. Semulia-mulia makhluk. Tak ada orang lain yang lebih mulia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lah yang paling mulia di atas dunia. Mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat darajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulianya Nabi, lihatlah peristiwa Isra dan Mi'raj. Bagaimana nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu berjumpa Allah taala di atas dunia lagi. Bahkan Nabi Adam alaihi salam sendiri tak pernah bertemu dengan Allah taala. Sedangkan Allah taala cipta Nabi Adam. Tak pernah bertemu. Cuma Nabi Adam pernah berbicara. Berbicara dengan Allah. Begitu juga Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa AS pernah berbicara dengan Allah Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala masukkan di dalam Al-Quran. Wa kallamallahu Musa taklima. Tu antaranya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Nak bagi tahu Nabi Musa tak mampu nak melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas dunia lagi. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selepas daripada peristiwa Isra Mi'raj, Nabi bukan setakat mendapat wahyu, mendapat bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala, Nabi sendiri dapat lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma lihat bagaimana tu, wallahu a'lam. Itu banyak pandangan-pandangan daripada ulama. Ada sebahagian ulama kata secara nyata yaqinan itu adalah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak dapat pada yang lain. Malaikat Jibril tak dapat. Sedangkan dia ketua para malaikat. Hak paling tak ada dosa. Dan dia ni orang yang paling taat. Dia ketua para malaikat pun tak dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis. Dah walaupun dulunya hebat. Dah hebat-hebat Iblis. Dah sehinggakan nama dia di langit-langit dunia. Tersuhur. Dah. Nama-nama dia ada nama-nama yang mulia di sisi Allah Ta'ala ketika sebelum dia kufur kepada Allah Ta'ala. Dia pun tak dapat melihat Allah Ta'ala. Dia hanya boleh berkata-kata dengan Allah Ta'ala. Cuma tidak dapat melihat. Hebatnya Nabi SAW sampai tahap dapat melihat Allah Ta'ala. Dan dialah antara makhluk yang paling dekat dengan Allah Ta'ala yang Nabi sebut, yang Allah Ta'ala sebut Habiballah. Kekasih aku. Kekasih Allah. Khalilullah. Kekasih Allah juga. Ni kita dekat dengan peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim AS. Bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim AS dalam dakwah Islam. Pada peringkat awal, Nabi Ibrahim mengorbankan keluarga dia, diri dia untuk Islam. Sehingga dia sanggup
buat menghadapi ayah dia, pemerintah. Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan, mencari Allah Ta'ala. Ketika mana dia bangun daripada tidur, dia tengok matahari, dia kata, inilah Tuhan aku. Tiba-tiba matahari itu tergelam. Bukan ni, Tuhan ni bukan dia kejap ada, kejap tak ada. Dah, dia tengok pula malam, tengok bulan pula, Allah cahaya comel bulan, boleh menerangi seluruh alam dan sebagainya. Inilah Tuhan yang sebenarnya. Dah, dia tengok bulan, hilang. Siapa siang hari, hilang bulan. Dah, hilang bulan, dia kata ni Tuhan. Bukan, Tuhan bukan jenis jauh dekat, kejap ada, kejap tak ada. Tuhan sentiasa ada bersama hambanya dalam keadaan dekat ataupun jauh. Cuma kita tak sedar sebab benda ni bukan jenis napak. Ni jenis keyakinan, jenis akidah, kepahaman. Apabila begitu, dah dapat tidak Allah Ta'ala campakkan wahyu kepada Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi Ibrahim dilantik menjadi Rasul. Tidak lama kemudian Nabi Ibrahim menyeru umatnya, menyeru kaumnya dah untuk berdakwah. Mendakwah, berdakwah ni bukan ajak agama Yahudi lah sahaja, dah ajak agama millah, agama yang dekat kepada Allah Ta'ala, millati Ibrahim, agama yang menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agama yang salim, agama yang benar, agama yang betul, yang disebut dalam Al-Quran agama harif, agama yang bersih. Bukan agama Yahudi, bukan agama Nasrani, tetapi agama harif, agama yang bersih. Dan agama yang menyembah Allah, agama yang mentauhidkan Allah Ta'ala yang esa, bukan menduakan Allah, bukan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim membawa agama Islam. Dan cuma Islam tidak sempurna ketika itu yang disempurnakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi Ibrahim sempurna dah agama hanif yang disebut. Cuma yang melengkapi agama itu adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimul anbiya, penyuduh para nabi-nabi dan para rasul-rasul alaihi wasallatu wasallam. Nabi menyempurnakan seluruh agama-agama yang ada, yang dibawa oleh agama-agama Samawiyah itu benar semuanya. Sebab agama Samawiyah, agama sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama yang menurut kitab Taurat, agama yang menurut kitab Zabur, agama yang menurut Suf. Tahu tak Suf? Hah? Aje dengar dak? Gede aje dengar. Biasa kita aje dengar kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Betul tak? Nabi Ibrahim tak ada kitab. Dia panggil suhuf. Dah 100 buah suhuf. Dah Nabi Musa pun dapat juga 10 suhuf. Nabi Ibrahim dapat 10 suhuf. Dah Nabi Syed 80 suhuf. Dan banyak lagi lah. Dah 80, 10, 10, 90, 100. Cukup tak 100? Cukup tak? Lalu Nabi, lepas tu 4 buah kitab. Kitab Zabur, Alkitab, Taurat, Zabur, Injil. Cukup 104 buah. Betul tak? Kaji dengar tak suhu ni? Hah? Suhu ni macam wahyu juga, macam kita juga. Cuma ni mari sekeping. Tak? Macam kita ni, macam Nabi Musa mari debuk sebuah kitab. Sekeping juga, tapi melengkapi dengan kitab. Satu buah. Sebuah. Macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu, akhirnya lekat Al-Quran, dia buat apa? Sebuah Al-Quran. Dah turunnya pada malam apa? Hah? Malam apa? Dah kita buat abad ibadah bulan Ramadan, kita cari apa? Hah? Kita kerja apa bulan ni? Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Pada malamnya aku menurunkan. Dah, apa ni Al-Quran? Turunnya Al-Quran pada malam apa? Lailatul qadr, pada malam qadar. Tu Al-Quran.
Nah, atuh kita kena ingat. Atuh kita nak rayaknya bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama ayat itu adalah nabi terakhir yang membawa risalah Islam yang paling sempurna. Dan kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihi salam, khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim AS dalam dakwah nak mengajak manusia mentauhidkan Allah Ta'ala. Dia berhadapan dengan kaum. Bagaimana kaum dia maham, kaum dia, dia berhadapan dengan ayah dia. Ketika mana waktu muda dia, dah ayah dia ni azar, tukang buat benda patung bahala. Tahu? Tok ekor. Kena ada tok ekor. Tukang buat Tuhan. Pelik. Nabi Ibrahim tengok. Ay, dia buat Tuhan. Nah, Nabi Ibrahim budak-budak pun cedik atuk dia. Nah, tapi kita ni ha jenis dak beriman ni, kufur ni, jenis atuk bangok. Ha panggil, bapa dia buat ni semua. Nah, Nabi Ibrahim tengok, ay pelik ni lagu ni. Dak sabah Tuhan. Dak Tuhan kena buat. Patutnya dia buat kita. Dia segala makan minum kita. Ni kita pula kena buat dia. Dia nak bersih, nak sapu. Tak, macam-macam. Tak, ketika tu Nabi Ibrahim AS, dia jual tak pekam. Jual tak pekam, ayah dia ni orang tahu. Tak, dia orang pelak-pelak lah. Kalau bahagian dia orang panggil uki-uki ni, dia pelak kalau buat Tuhan. Tak, lalu orang ramai nak beli. Tapi tiba-tiba ketika mana ayah dia suruh Nabi Ibrahim jual, tahu dia jual mana? Mu jangan beli. Ni bukan layak jadi Tuhanmu. Ni dah pakar. Orang nak beli juga. Dia kata, mu jangan beli. Aku nak lagi mu beli. Dia malu orang beli. Dah. Ha, dok sukanya dengan orang beli. Lalu dia balik. Ayah tanya, buat apa dok laku sesa ni? Dah. Ayah pelik ni. Dah. Tak lama kemudian dia dah ayah ni tahu dapat berita dia mahu orang beli. Patutnya orang dia jual suruh orang beli kau banyak kau laku ni. Boleh beti. Tapi dia mahu orang beli. Biar ada boleh beti pun. Tak. Kita tak kalau orang suruh buat sesuatu walaupun bercanggah dengan agama dah kira janji balas beti. Eh. Ke mana? Ha, boleh beti bagai. Tak apa lah. Ha. Bunuh orang boleh apa boleh beti. Kawan eh? Ha. Nabi Ibrahim AS dok sanggup tolak piti semata-mata kenapa dia? Semata-mata takut orang syirik kepada Allah Ta'ala. Sembuh tu ikon yang dia jual tadi. Tu ketika mana satu perayaan yang besar. Dok orang pakat lari belakang. Dok kawan dia mari ajak dia. Wah Ibrahim. Dok marilah. Ikut kami katak. Dok ni perayaan besar ni. Dok. Bersama dengan raja-raja bersama dengan pemimpin ni satu perayaan besar di Babilon ni tiba-tiba Nabi Ibrahim kata aku demam padahal dia demam bong demam di tempat gitu dah boleh pergi tempat gitu aku dah sehat dia kata padahal Nabi Ibrahim nak berada sekolah dah cuma dia kata dah sehat tu dah sehat pergi tempat ni nak kabur tempat tu dah sehat tempat tu demam dah haa. Lepas tu, orang pakai dia pergi kat Tok Pekang. Dia pun katuk. Hacul bu. Tinggal hak bapak so. Hijau juga Nabi Ibrahim ni. Dah. Hak. Kita kalau kita kena nak marah kat kita kata asur ke dia. Sebab asur ke dia. Aku buat sembuh. Dah. Tapi dah. Dia kata habis anak-anak hacul bu. Dia tinggal sikit kesan. Hacul bu. Tapi hak asur ke dia. Dah situ sikit. Dah. Lingin-lingin dia macam. Tak kira lah. Muka-muka tak cah lagi. Comel nanti. Lat pula. Tak. Haa. Hapsa. Tiba-tiba dia pun. Lepas dia kata. Dia kata. Tekok. Kapok dia kata tadi. Tak. Macam ni. Dah boleh buat gitu. Apa yang dia ni. Tak. Dia kesan tampuk tangan dia. Tak. Haa. Dulu tak ada jenis kesan-kesan gitu. CCTV tak ada. Dan ni ada CCTV lah. Betul tak? Haa. Haa. Dulu tak ada gitu. Tiba-tiba dia pergi. Orang balik riuh ramai-ramai. Dah tok pekong dia cacul boh. Orang pun kabur lah. Tak ada orang lain dah. Orang jenis beci. Orang jenis kata ke Tuhan ni. Tak ada orang lain dah.
Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam ni kerjaan dia lah ni. Ha, dah suka Tuhan ni. Tak ada orang lain. Ha, ajak kepel-kepel sembah selain daripada Tuhan dia ni. Tak. Yang ni sembah Allah Ta'ala lah. Maksud dia mengaku tu Tuhan dia. Nabi Ibrahim kata Tuhan dia Allah. Tak. Semua sembah yang lain daripada Tuhan-Tuhan dia. Tak, dia kata gitu ibarat dia. Akhirnya rakyat dia, tak orang-orang kampung dia pun pakat dakwa dia. Dak, hau dakwa lah. Dak, dia panggil katok Tuhan dia. Lalu Nabi Ibrahim didakwa. Lalu Nabi jawab, Nabi Ibrahim jawab. Dia kata, wahai hambaku, mu tengok diri, pergi hau buat. Dosa buah aku nak buat. Dak, dosa buah aku nak buat. Mu tengok, hak patung besar sekali ditekok tu. Dah, dah sabar lah aku nak katok ni. Tekok bukan kapok dekat tangan aku ni nak tekok dia. Dah, dah sabar aku pergi katok. Dah, patung tu lagi katok anak buah dia. Takut orang sembah. Patut orang sembah dia, lain dah sembah dia. Dah, haa. Dia kata orang mikir belakang pun. Orang bakat mikir, dia kata mana? Dia kata, hei Ibrahim, mu ni sedar ke dah? Dia cakap ni, orang kafir jawab kepada Nabi Ibrahim, orang yang kufur jawab, orang awang kamu. Hak dakwa Nabi Ibrahim kata, mu sedar dah? Hei, gerak budak patung tu. Apatah lagi nak katok anak-anak buah dia. Dah, kucu-kucu dia. Dah, kami hak buat dia. Dagang nak kata dia ni kata orang lain-lain. Nabi Ibrahim jawab orang ni. Dah, dah kebodoh mu ni. Dah, dah kecerdik mu ni. Dah, hak mu buat, hak dah bagi kesan apa-apa. Tiba-tiba mu kata ni Tuhan. Tiba-tiba mu kata ni Tuhan yang boleh bagi mu makan minum. Dah, yang murahkan rezeki mu. Yang turun hujan dan sebagainya. Dah kebodoh mu ni. Mu hak buat, mu hak kata. Di, mesti yang dakwa bahawa benda tu tak boleh buat apa-apa. Sedangkan anak buah dia yang kena katok pun tak boleh mampu dia selamatkan. Apatah lagi buat selamatmu. Dah, anak buah dia diri tak mampu kalau kena katok nak selamat. Nak selamatmu lagi ya. Pakat menung paling heko-heko. Bapa, sebab mereka ni berfikir benar. Apa dia kata betul. Ada sebagainya mendakwa benar hak apa Nabi Ibrahim jawab. Balik kepada Islam. Ada sebagainya beriman ikut Nabi Ibrahim. Ada yang ikut. Tapi oleh kerana ada hati-hati yang keras. Dah. Hati-hati yang keras. Tetap menghukum Nabi Ibrahim AS. Report kepada raja. Ketika itu raja Namrud. Dah. Namrud. Panggil Namrud boleh tak? Lebih kurang. Eh. Dah. Orang apa beruk? Dah. Namrud lah. Dah. Ha, report ke Raja Namrud. Raja Namrud ni hak mengaku Tuhan juga. Sama lah macam Fir'aun. Tak, dia pun mengaku dia Tuhan juga. Dia berkuasa, dia bagi makan minum. Tak, sebab dia kuasa, dia ada harta. Batu orang kaya, apabila dia diuji dengan kekayaan, dia rasa hidup dia mewah, dia boleh buat apa saja. Tak, ikut suka hati dia. Ni ada. Allah Ta'ala uji. Sehinggakan dia menganggapkan dia ni Tuhan. Padahal dia tak anggap pun. Tapi seolah-olah dia ni Tuhan. Dia bagi orang makan. Dia buat bagi orang gaji dan sebagainya. Lepas tu ingat baik. Ha, lepas tu dah jadi pemimpin. Rasa kita ni hebat. Ada. Ha, dia ni gitu. Begitu juga Namrud. Dia ni apabila diberi kuasa yang besar. Dia memerintah negara. Dia rasa dia lah berhak buat apa-apa saja. Lalu dia menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam. Menghukum apa dia? Bakar. Bakar disaksikan seluruh orang kampung. Seluruh orang kampung saksi. Tak, bakar Nabi Ibrahim. Mula-mula nak pergi bakar, tak berani. Dan Nabi Ibrahim dah gerak. Tak, ha, dah gerak, dah pergi. Takkan nak pergi sendiri, nak pergi bakar diri-diri. Tak, ha, dah api mulut nyala besar. Dah sabar nak pergi diri. Lalu orang pakat tolok Nabi Ibrahim. Nak tolok mana? Jauh kan? Dia duduk jauh-jauh. Duduk dekat-dekat. Hangus kita.
Macam kita ke, duduk dekat dengan api bakar muka. Ni api bakar so. Macam rumah orang bakar lah. Ada orang duduk tepi rumah tu. Ada. Duduk jauh-jauh. Oh, pergi sirap pun jirang jauh-jauh. Tu kena sikit-sikit air. Nah, mereka api cek. Ni api bakar so. Tak berani nak masuk dalam rumah lagi tak berani. Ke mana? Padahal ada lagi rumah dah kena bakar lagi. Faham ke tak? Panah ni rasa. Dekat ni dengan api. Dah api tinggi pada orang. Dah apa-apa dah panah. Ha? Tak? Ah, tak lama kemudian, syaitan pun berupa dengan manusia. Dia kata, mudah je buat gini. Buat benda. Dinastik kenapa dia? Oh, je ni. Akum capok pong nambung lalu. Ah, ha, bijani, lebih kurang gitulah. Dah. Dia pun buat pong. Siapa ke masuk dalam tempat-tempat lah. Masuk ke dalam api. Ketika tu Nabi Ibrahim AS. Dah. Malaikat Jibril tengok Allah kejut. Bapa, Nabi Ibrahim dia rasa takut, dia rasa getar. Tak, Nabi Abdul, Malaikat Jibril tanya, ya Ibrahim, minta lah dengan Tuhan mu. Minta lah keselamatan, minta lah tolong dengan Tuhan mu. Semuanya Allah Ta'ala itu maha melihat, tahu keadaan aku bagaimana. Nabi Ibrahim, tawakalnya tinggi, siapa tahu tu. Allah Ta'ala tahu apa pekerjaan dia nak buat. Takkan dia dah akan tolong hamba dia. Tak, lalu Allah Ta'ala capotkan Nabi Ibrahim AS di dalam api. Dah, Allah Ta'ala capotkan dia dalam api ketika mana puak-puak nabuk ni buat. Dah, takdir Allah Ta'ala capotlah Nabi Ibrahim AS dalam api. Dah, Allah Ta'ala kata kepada api, kunu bagdan wassalama. Dah, berilah keselamatan ala Ibrahim, di atas Nabi Ibrahim AS. Dah, selamat Nabi Ibrahim AS. Allah Ta'ala suruh sejuk Nabi Ibrahim AS. Wahai Nabi, wahai api, mu sejuk dan mu selamatkan Nabi Ibrahim. Ada ulama kata, kalaulah Nabi Ibrahim, dah Allah Ta'ala berfirman, wahai api, mu sejuk, nescaya Nabi Ibrahim mati bukan sebab kepanasan, mati sebab kesejukan. Cuma Allah Ta'ala sebut, wahai api, musjab dan muslamat Nabi Ibrahim AS. Noyaknya, kalau dari sudut akidah, kalau kita ngaji akidah, kita kena faham bahawa setiap sesuatu tidak memberi bekas malaikat dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan boleh kata kalau pisah ni, kalau meleh, darahlah. Dah. Ada pisah tu pun meledak darah. Kha-kha-kha lama buat boleh. Tak. Roletnya gitu. Hal jenis tajam. Roletnya kalau jok. Masuk dah. Ah, kalau jok kan tumbuh lah. Tapi tidak bagi kerja Tuhan. Kerja Allah Ta'ala tidak. Tidak boleh. Ini tak ada hamba-hamba dia. Batu dari sudut akidah. Bukan api yang memberi bekah. Cuma sifat api ni panah. Sifat api ni bakar. Tu. Sifat api. Tapi tidak semuanya sifat api tu boleh bakar. Tengok Nabi Ibrahim AS tak bakar pun. Itu dari sudut akidah. Macam kita lah. Makan ubat baik. Tak. Allah Ta'ala yang bagi baik. Kita makan ikhtiar. Batu dari sudut akidah sama juga macam tadi. Boleh orang makan ubat gini, campuran gini dalam kajian. Baik. Buktinya ketika mana Nabi Musa AS disakit gigi. Tahu disakit gigi. Sakit gigi ni bahaya kok benarnya. Silap air bulan boleh pecah tu. Tu dah. Raja sakit gigi lah. Ha? Dah. Kalau yang sakit gigi buka-buka dah ada luar kerja. Betul tak? Kasa dah Allah habis. Dah main kepala otak bawah gigi. Nak makan tak boleh nak ni. Ha? Nabi Musa AS ketika mana dia sakit gigi, tahu dia sakit gigi. Dia sakit gigi, tengah-tengah dia sakit gigi. Dia pun mengadu pada Allah Ta'ala nak cari mana ubat ni. Tak,
ngadu kepada Allah Ta'ala. Wah Allah Ta'ala, aku dah mampu dah tahan dah sakit gigi ni. Dah, bagilah aku bab nawa. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa. Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa. Wahai Musa, mu pergi kapur sekal-sekal, mu tengok jumpa pokok sekal-sekal, mu ambil, mu makan. Tak lama kemudian, baiklah. Selang beberapa tahun, Nabi Musa sakit gigi pula. Sakit gigi pula. Tak, sakit gigi pula. Lalu Nabi Musa ada mengadu dengan Tuhan. Dia pergi ke ubat ni. Tak, dia tahu dah Tuhan kata ubat ni. Tak, bagi sembuhan, dia pergi ke pokok tadi, kau sakit gigi. Lalu dia mengadu kepada Tuhan. Dah Allah Ta'ala kata, mu ni teringatkan aku dah. Dah jumpa sesuatu. Dah seolah-olah, ni lah hak bagi sembuh. Bukan aku. Faham tak? Ha, lalu barulah Allah Ta'ala baik mula penyakit gigi yang Nabi Musa alami tadi. Nak royaknya, bukan ubat-ubatnya. Allah Ta'ala yang memberi sembuh. Cuma asbabnya makan benda tu. Ha, kita jangan anggap semua ubat baik lalu dah. Nama pun ubat tahan sakit. Dia ubat baik sakit. Kerana ubat baik sakit. Dia pitak. Makan ubat demam ni. InsyaAllah tahan sakit. Tahan sakit dah. Kamu baik sakit. Sembuh sakit dah. Dah ubat tahan sakit. Ni ambil antibiotik ni tahan sakit. Dah. InsyaAllah dengan ubat tahan sakit ni. Encik sembuh. Tu lain. Dah. Nak royaknya. Nak kabarnya. Ubat. Nak kabarnya ubat ni tak memberi kesan malaikat Allah Ta'ala. Sebab tu kita ikhtiar kerana Allah Ta'ala. Tak dapat tidur dari sudut akidah kena yakin bahawa Allah Ta'ala yang memberi sembuh kepada ubat-ubat. Tak, memberi sembuh kepada kita melalui ubat-ubat. Tak, ada juga orang ni jadi ubat ni sembuh. Tapi orang ni tak jadi. Ada. Tak, ni sampai ke mati makan ubat. Tak sembuh-sembuh. Ni sekali makan, sembuh lalu. Dah, itu bukan kerja kita. Kerja sama Allah Ta'ala. Sebab tu kita sakit kenapa ke? Ya lebih lagi kita mengadu pada Allah Subhanahu Ta'ala. Kita bukan nak kabur apa, sebab biasanya kita demam. Kita sendiri alamilah, kita demam kan. Kita sendiri demam, tak rajin hayat makan ubat. Penado pula akan. Tak akan ubat, penado. Malaikat sakit lagi hari tu sekali je. Ketika mana duduk kuatan, demam. Demam lorok tu. Kuliah malam tu, kuliah hari. Demam ke? Makan. Tak akan ubat. Lalu ngelahir. Garik, nak mari garik tu, mari sakit kepala dengan terah makan ubat. Makan dia, penado juga. Ngelah-ngelah. Tak? Takkan nak ngajar. Gitu. Dah. Makan ubat baru tahan. Tu pun tak boleh nak tidur hari tu. Sebab apa? Bengang kepala. Kita jarang makan ubat kalau demam. Dah, bukan nak kata duk makan ubat dah. Kita memang jarang makan ubat. Demam-demam kita dah makan ubat. Tahu kita, ubat ni apa? Tahu tak? Nak bagi sembuh mudah. Tahu ubat ni apa? Nak tahu tak? Tahu apa dia? Mandi. Rasa panas nak mandi. Rasa panas nak mandi. Tahu apa? Mandi. Sebab ada hadis Nabi sebut demam ni cibih daripada api neraka. Sebahagian daripada api neraka. Dia akan panas. Dan ada hadis innamal umma au syiddatul umma. Api ni disembuh dengan apa dia? Dengan apa? Air. Dengan air. Memang kita mandi kadang-kadang kau panas ada. Tu tak? Rasa basah badan. Tu tak? Ni tak apa. Mu ikut sunnah. Dah kita buat. Kita tengah. Kadang-kadang 2 minggu demam. Tak akan ubat. Mula-mula ada. Lama ikat. Baik-baik sungguh tidak ada. Baik-baik sakit-sakit mula ada. Sungguh. Siapa hari ni jarang dah demam ni. Lepas kita tahu hak ni lah. Sebelum ni, demam-demam kita petang ke. Makan penado, makan penado, makan penado. Masa kita duduk, dia rata panjang dulu. Dah, kita penuh. Sakit kepala. Kadang-kadang tak boleh nak. Makan penado, 2 pek sekolah dulu.
Tiga upik, kadang-kadang empat upik. Kali dah, pah. Tembok atas kepala. Dah makan rumput. Dah sakit kepala dah kahari. Pecah kepala. Macam magian. Tahu magian. Mu kenal magian. Kalau mu kena magian, mu tahulah. Dah, aku kena dah magian. Siapa kena ni? Lepas tu aku patah sikit puluk lah. Puluk lah, dah kena. Dah, nak-nak kena ni mesti duyang. Puluk duyang, pengak duyang, Allah. Dah, malang bang. Dah, malang ada jam puluk, faham macam. Dah, tapi mari kejap lah. Hari ni, tadi pun mari puluk habis sakit-sakit ni. Mungkin kesah malang kot. Dah, haulah. Dah, garik ni, kabur kena. Mu tengok amat. Dapat pejam mata. Pulau tu siapa-siapa sini nak kuliah kena cahaya pulau Allah. Kau pejam mata. Ni pupil hitam-hitam ni. Nak ayatnya kita dah ajar, dah ajar orang panggil makan ubat. Tapi alhamdulillah boleh sihat. Bukan ada makan ubat, makan juga. Makan madu amah juga. Dah madu je lah. Dah walaupun dah nikah lagi, dah madu 2-3 lagi. Dah makan madu. Aku pun ada dua dalam nak kebor. Dah, siapa? Ni makanan sunnah Nabi sebut. Alaikum bil habati sauda. Dah, tu ada Nabi sebut. Dah ada juga Allah Ta'ala kata, dah. Ayat Al-Quran dalam surah An-Nur. Nak kata Allah Ta'ala beri barakat. Turun dua barakat di atas muka bumi. Dapat zaitunah. Zaitun, buah pokok oh, zaitun. Buah zaitun. Minyak zaitun. Ya, kan tu? Zaitun hak terbaik sekali bulan Syam. Dah, hak terbaik lagi tu di Palestin. Lepas tu puak-puak syair nak hangat Palestin. Dah. Ha. Zaitun tu hak paling terbaik sekali. Pakai tu insya-Allah sehat tubuh badan. Ni bukan aku kabar Tuhan ibu dalam Quran. Ada keberkatan dalam ni. Hak di langit dan di bumi. Ni. Minyak zaitun. Adih Nabi nak amalah makanan-makanan sunnah. InsyaAllah sehat ibu badan. Cuma aku kohok dok ilah-ilah ni. Ini masalah kau. Dah, siapa kali ni mungkin kau panggil tekok kecil belah dok tahulah. Dah, dah, dah usah belah tekok ke mana. Siapa kali ni suara dok tumit-tumit ni. Kalau aku ada tumit suara tu. Dah, dah bunyi. Dah. Bunyi macam kohok kamu, betul tak? Macam lendir-lendir lekat. Padahal kita gok-gok pun hilang habis. Ada pula. Tak tahu pas mana. Seduk pita. Pita kata nak seduk mana. Dah abjok lebih-lebih. Nikah. Ha? Nikah. Ha? Nikah. 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 InsyaAllah ada jodoh kita kahwin. Dah. 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 Ha. Ha, nikah tu. Tunggu dulu. Tak, kita belajar lagi. Tak apa, dah nikah tengah belajar pun dah tak lah. Tak, kalau ada jodoh, ha, dekat-dekat lagi, tak apa. Tak, ha, tunggu dulu, kita ok dulu. Tak, ha, belajar untuk diri kita dulu, untuk sempurna diri kita, nak sempurna orang lain pula. Mu ingat nikah ni mudah. Tak, nikah paling susah sekali. Tak. Dah terima kan? Aku terima nikahnya. Bukan takat nikah. Terima dia saja. Terima dosa-dosa dia, pahala dia, napa dia, apa habis. Hak dia belakang. Dah. Terima belakang hak bini kita. Kalau bini kita buat silap, napa kita kena? Mengingat bayar, jok bayar. Kita kena apa? Tanggungjawab kita. Dah. Kamu ingat senang kan nikah? Anak pula ada anak. Anak pula tanggungjawab kita. Dosa atas kepala kita, bah. Ha, ingat mudah nikah. Kita nikah. Dah. Ha. Bukan kata tak boleh nikah. Nabi pun kata orang yang tamu nikah. Dah, orang tamu nikah ni, dia kerana apa? Kerana sakup dengan ibadat dia. Kerana apa dia? Laisa minni. Bukan daripada kalangan aku. Nabi sebut. Bukan aku tamu nikah. Kamu jangan silap paham pula. Dah. Aku marah-marah kata aku malah nikah pula pasal aku. Dah. Maksudnya, kita nak nikah pun biar ada bekalan dulu. Dah. Ataupun macam kita ni, orang orang panggil. Dah. Orang ramai benda nikah mula-mula ada. Itu bagus juga. Sambil-sambil dia bekal, sambil-sambil dia belajar.
ni nikah-nikah dak belajar-belajar dak tahu halal haram dan sebagainya, nikah bodoh-bodoh. Mula tanggungjawab dosa dak tahu, pahala dak tahu. Dak bini dak pakai tudung molek-molek ada lah. Dak sorak. Sorak je orang tengok. Aurat perempuan, orang puan ni masuk neraka 1,000 tahun. Datuk lelaki nak. Datuk lelaki anak pula, mana pula? Lebih lagi. Ha. Datuk lelaki anak, tengok orang puan. Dah bini kita, kita marah dah. Dah, marah dah. Kita pun dengar, mungkin beli warna apa. Dah, ha tu. Dah, masuk buat nikah ni pun, kita panah kau ni. Dah. Mak itu dah nikah lagi, bang. Tak, kalau nikah dulu kau buat gini, bang. Ha. Balik mula kisah Nabi Ibrahim tadi. Minah air dulu sikit. Balik mula kisah Nabi Ibrahim AS. Bagaimana Nabi Ibrahim AS tetap dengan teguh agama Allah SWT. Dan Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Taala apa dia? Tahu tak apa ujian Nabi Ibrahim AS? Tahu tak? Ujian paling besar Nabi Ibrahim AS, tahu tak? Ha? Apa dia? Sembelih anak dia. Itu belum tu. Ujian yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Musa AS antara Nabi Ibrahim AS adalah tidak menguniakan anak. Sebab jadi manusia zuyyina linnas minasyahwat minan nisa, tak suka kepada perempuan se nasyahwat minan zuyyina linnas musyahwat zuyyina linnas musyahwat minan nisa wal banin, anak bino anak tora keturunan ni. Kita kalau nikah tak ada anak, berasa tak? Tak, berasa hati tak? Berasa lah. Dah nikah 4 tahun tak ada anak pun. Lah, adalah dua je bagai cocok. Dah nikah pun, nikah anak tak apa gunanya tak ada anak. Haa, rakan cacik lalu. Nabi Ibrahim AS diuji oleh Allah Ta'ala tidak ada anak. Usia dia 90 tahun, tak ada anak. Bayangkan tak ada anak. Dan dia mohon kepada Allah Ta'ala, minta ada keturunan. Hak boleh sambung perjuangan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Dah minta ada penyambung, ada orang panggil pewaris. Nabi Ibrahim AS ada wayak kata mati pada usia 120 tahun. Ada kata 150 tahun. Wallahu'alam. Dah memang 100 lebih. Tetapi nak bayang kepada kita, Nabi Ibrahim AS tidak dikurniakan anak pada usia 90 tahun. Dan isteri dia pun tua juga. Siti Sarah. Siti Sarah, raja dengar tak? Dah, tak ada anak. Tiba-tiba Nabi Ibrahim AS dihadiahkan. Dah, oleh raja. Dah, kepada isteri Nabi Ibrahim AS iaitu Siti Sarah. Seorang panggil. Panggil hadiah seorang perempuan lah. Dah, dayang pembantu. Iaitu Siti Hajar. Ketika tu Siti Hajar pun tengok siang tu lelaki aku. Dah, tak ada anak. Dah, Siti Hajar ni orang yang bertakwa yang tinggi. Sabar yang tahap tinggi. Walaupun sabar-sabar diri tengok tu lelaki dia ni tak ada anak dan sebagainya. Dia pun relakan. Aku relalah. Dah, melepaskan. Bukan melepas selama-lamanya, tetapi melepaskan untuk kau berkahwin lagi. Dah, kita orang lelaki. Dah, kau ada anak pun nak kahwin lagi dah. Ha, ni tak ada anak ni, orang puang lagi ni, minta ni. Dah, orang puang. Tolong pula cari ke kita. Dah, Nabi Ibrahim tolong cari. Dah, bagi Siti Hajar untuk kahwin. Moga-moga dapat anak. Tak lama pun dah lekat boleh anak. Tak. Adakah Siti Sarah tu mandul? Tidak. Tapi tak boleh anak lagi. Tak. Tak dapat zuriat lagi. Walaupun usia yang tua dah. Lalu tak lama kemudian. Dapat Nabi Ibrahim AS.
Allah Ta'ala lepaskan hajat Nabi Ibrahim alaihissalam. Naknya anak, naknya anak. Dapatlah Nabi Ismail alaihissalam. Allah Ta'ala uji pula. Wahai Nabi Ibrahim, dengan perintah aku, bawa anak keluargamu jauh daripada isteri yang pertama tadi. Biasa dah orang puan kan, dah tengok Nabi Ibrahim sukalah. Dah, hari ni pula anak dia tak ada anak. Dah, kadang-kadang baik macam mana pun kadang-kadang mari. Hiati, takut-takut mari gitu. Dah, walaupun sabar sikit aja tinggi, takut-takut mari gebaloh lagi. Dah, Nabi Ibrahim pun bawa buat lagi. Buat lari pula, Tuhan kata, lagi tu aku nak suruh mu berhenti, mu jalan tu. Sampailah di Makkatul Mukarramah yang tidak ada air, tidak ada pokok kayu, tak ada lagi. Kering kota, pada pasir, pada sarang yang tidak ada apa-apa, pada pasir yang tak ada apa-apa. Lalu, lepas dia buat duduk 2-3 hari, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim, ya Nabi Allah Ibrahim, mu keluar. Gi berdakwah mula. Gi ajak manusia pula. Gi seru mula. Gi merantau dunia. Nabi Ibrahim pun gi merantau dunia. Ajak bawa agama. Dan ada agama yang namanya Brahma. Brahma. Raja dengar ada nama Brahma. Asalnya agama daripada Nabi Ibrahim. Ambil daripada Ibrahim. Brahma. Tapi diselewengkan. Jadi sembuh tak ekor balik. Tak. Ha. Asal nama agama Ibrahim ni, Brahma ni agama Nabi Ibrahim. Yang dibawa seluruh dunia, bahkan di Malaysia sendiri. Di tanah Melayu, ada kata Melayu-Melayu ni, keturunan Melayu ni, daripada anak jalur Nabi Ibrahim AS. Keturunan Nabi Ibrahim. Dah, ada cerita lah. Kita nak tahu, kajian. Dah, buat kajian. Ada kata Nabi Ibrahim ni pernah menikah dengan orang Kemboja. Dah, nama apa? Wallahu'alam. Ni, kita pernah dengar benda panggil sirah. Ni dah boleh buat dalih. Dah boleh buat bukti, boleh cerita je lah. Dah, ambil orang panggil tu. Hak tanah Melayu belah Malaysia Jawi ni, dia kata Nabi Ibrahim pernah menikah dengan namanya Laila. Tak silap lah. Tak silap saya. Tak. Ini kita pernah belajar sejarah dengan seorang ulama. Wali lah orang panggil. Tok Wali ke. Dia ni kasah. Ha, dia orang panggil kalau mu baca keturunan mu dah. 2-3 orang keturunan dia boleh baca siapa mana. Siapa ke Nabi Ibrahim dia boleh baca. Siapa ke Nabi Muhammad? Kalau keturunan Nabi Muhammad, dia boleh baca siapa Nabi Muhammad. Dah. Ha. Tapi lama dah tak temu dengan dia. Ada dah lagi, wallahualam. Dah. Dia cerita. Dah nikah. Lalu, lahirlah keturunan Melayu. Kita kata Melayu ni, sini, Malaysia ni, wallahualam tu. Cerita orang panggil. Tidak ada orang panggil nota yang tetap lah. Dah. Cuma hanya cerita orang panggil. Daripada sudut hak dia tahu. Dah, dari sudut mimpi dia, wallahualam. Dah, tu kita tak mau cerita lah. Lagi jadi pembahasan panjang pula. Dah, mungkin benda tu boleh bakar, mungkin benda tu tak boleh bakar. Nabi Ibrahim AS meratau di seluruh dunia. Meratau bawa agama yang dibawa oleh Allah SWT suruh kepada dia bawa. Nabi Ibrahim diuji pula balik mula. Tiba-tiba Nabi Ismail besar dah. Nabi Ibrahim pun suka lah. Boleh main lah Nabi Ismail. Dah, besar dah. Tadi kecil lagi. Dah, ni besar dah. Dah. Apabila besar kan, Allah Ta'ala suruh perintah buat Kaabah dan sebagainya. Tiba-tiba Allah Ta'ala perintah pula siang Kaabah meleh Nabi Ismail. Ni, musim rebang. Aku nak pusing hak ni. Ni cerita sebenarnya. Jauh-jauh lari tu. Ni, ni nak cerita. Dah. Kita pusing. Hak ni yang puan yang sebenar gelap kabur. Siapa habis pa? Nak isi habis lah. Dah, isi nak habis pula. Dah, hak ni nak cerita. Allah Ta'ala suruh Nabi Ismail sembelih. Dia sembelih Nabi Ismail. Agak-agak lah. Kita sanggup tak? Kalau lah berlaku kepada kita, kita sanggup tak? Kita sanggup tak? Nak tanya orang kabur ni, sanggup tak? Orang tamang ni, sanggup tak? Dah sanggup. Malah anak diri pun. Tapi kalau anak, kalau ayah syaitan, sebuah.
bukan malah bunuh ada. Dah. Daya kata gitu mok. Dah, anak lo nikah buang. Tak ada apa-apa. Dah, bagi anjing makan, macam-macam. Dah, sebab dengan cara doktor ke dengan cara betul. Tak ada, jarang kalau temu gak seko dua jenis gila tak ada kereta. Dah. Pada ah jenis sakit mental sama awak gitu. Dah, ah jenis dia sakit mental sehat macam otak kita ni. Dah. Dak awak kerja gitu dah. Ke tak ada. Anak kita orang kata macam-macam kita marah kau orang tu. Dah, ke mana? Ni kadang-kadang kita hantar anak sekolah agama, sekolah-sekolah pondok apa. Dah, anak kita kena rotan ke dok maya. Marah anak atau guru sebab apa? Sebab kata anak kita rotan anak kita. Oh Allah. Ini akhir zaman. Bodoh dok bodoh. Dah, bunuh hantar dengan anak muka dah. Nak jadi orang mana? Jadi lembu boleh ya? Dah, gila ayah pula. Dah, lagi akhir zaman lagi. Dah, dia tu anak yang nakal tu. Yang jenis malah mayang tu. Yang jenis malah ikut orang tu. Tiba-tiba, orang buat undang-undang. Tak boleh nak buat undang-undang. Kalau buat kalah kan, orang dah ikut undang-undang kalah mu, mu marah dah. Marah dah. Kalah macam umur diri. Dah, mu nak asuk kelas, mu tak mu asuk kelas, sudah. Janji mu duduk kalah. Mampuh lagi tu. Badai awak kalah gitu. Dah. Haa. Lenih gitu lah. Cikgu tak ada peranan tu. Ada cikgu sini? Ada? Haa, ada. Cikgu, ustaz-ustaz. Dah. Dulu kita boleh kau cekik-cekik. Lenih tak boleh dah. Cekik, nampak bekas sikit. Haa, nampak apa ni? Kena lalu. Kecederaan. Allah. Diri atas kursi tak boleh dah lenih. Aku dah tahu tu dah. Betul dah cikgu? Ha? Betul? Ha? Aku dah ingat surat kampung nama awak eh. Betul semua eh? Dia tak mesti dah lelah. Mampu lah. Dah. Oh my tek, my ayam. Aku dah belaki lah tu. Dah. Belari tek. Dah. Kena watang. Kajik lah. Hak ni lah nak didik orang lah. Hak nak jadi orang. Dan ni nak jadi lembu belaka. Lawan tu guru. Lawan ulama. Lawan ustaz. Lawa cikgu. Leni kih. Kenapa? Kih. Didikan doktor. Sedangkan Allah Ta'ala suruh kepada, Nabi suruh kepada mak ayah. Patut tanggungjawab suruh maya bukan cikgu. Bukan ustaz. Mak ayah. Kita suruh kepada cikgu. Cikgu ambil tanggungjawab. Hak wajib atas kita. Jadi kita lepas dah sebab kita suruh kepada cikgu. Tiba-tiba cikgu buat peraturan. Cikgu buat peraturan. Kita maruh ke cikgu pula. Bodoh dah. Bodoh dah. Bodoh lah. Baruh ustaz. Memang baruh. Sebab aku duduk pun aku tahu lah. Dah. Ha. Dulu aku kena macam mana. Dah. Dah mas. Eh. Bukan setakat. Gimayang dah masbuk. Tahu masbuk. Kena masbuk. Dok dan tak imam. Allahu akbar. Dok dan rokok sekali dengan tak imam. Kena otak bah. 5 minit sebelum masuk waktu. Wajib duduk dalam sah. Dok masuk dalam sah. Tutup buku. Kena otak. Dok kira mumayang penuh pun. Huh. Sahat tu. Siapa kala ni ingat? Naji Quran. Lepas tu kalau aku baca Quran kan, aku tak boleh nak lupa. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim. Falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim. Watarakahum fi zulumatin la yubashirun. Summun umyun fahum la yarji'un. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. Ni ayat ni yang mana aku dah lupa siapa kali ni. Bapa? Sebab kena tarik minggu semua. Ayat-ayat yang mana tajwid yang panjang. Falamma Allah. Panjang belaka. Aku biasa baca. Falamma Allah.
sapa kali ni ngagi falamma apa atma'u laula wallahu binurihim ai ni sapa ini ngagi panjang. Kadang-kadang kita lupa kan ambil hasil banyak, hasil lagi tinggal tu dah. Kadang-kadang oh baca laju pun kadang falamma apa atma'u laula dah nes falamma apa atma'u laula sekurang-kurangnya 4 rekat ataupun 5 rekat 6 rekat. Sampai kali ni kenapa kikir ringannya patut dah lupa-lupa sampai kali ni dah lebih tak boleh setiap ringan dah boleh cikgu ni setiap ringan bekas merah sikit kena lalu anak buat lebih berat dadah dah cikgu nak didik dua ni lagi dah undang ni masuk campur dua. Apa bisa masuk campur dua? Habis pun nak kena. Dah, kita ada masalah laki bini. Tiba-tiba orang dua mari masuk campur. Jadi pecah habis lah. Betul tak? Mana boleh? Dalam rumah kita, kita jaga rumah kita. Jangan pergi waktu bed luar. Dah, tu yang sepatutnya. Nak ceritanya, buat kenapa Nabi Ismail alaihissalam tadi. Bagaimana Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim AS dengan pengorbanan Nabi Ismail AS. Dah lama kemudian Allah Ta'ala masuk dalam mimpi Nabi Ibrahim suruh melah Nabi Ismail. Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dah lah tak ada anak. Dah tak ada anak. Anak seorang ni je tiba-tiba suruh melah. Bayangkan bagaimana perasaan Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah. Dah yang kata Nabi Ibrahim, kita sendiri ni bagaimana perasaan kita sebagai ayah anak seorang anak tunggal anak tunggal ketika tu cuma boleh bagaimana garang memang rasa sedih ada kadang-kadang mari membotok pada Allah nak awang tak tapi Nabi Ibrahim sabar yang tinggi iman yang kuat tetap dengan apa yang Allah Ta'ala perintah. Sebab tu dia faham konsep la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Apa segala perintah Allah, apa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, wajib aku taat dan aku patuh. Nabi Ibrahim pun patuh. Walaupun anak sendiri sekalipun terpaksa kena sembelih. Sehingga Nabi Ibrahim dah sanggup nak tengok anak dia, dia tutup muka. Nak meleh. Dan dia asuh pisah yang paling tajam sekali. Takut rasa sakitan tu kena sembelih. Tak lama kemudian tiba-tiba nak sembelih Nabi Ismail tak dulu pisau hak panjang kali. Lalu Allah Ta'ala kata wahai Ibrahim stop ambil kibah sembelih gantian pengorbanan yang telah engkau lakukan terhadap apa yang dikerjakan oleh aku. Allah Ta'ala kerja Nabi Ibrahim nak tengok macam mana tahap kesabaran Nabi Ibrahim AS. Tak lama kemudian Allah Ta'ala kurniakan zuriat Nabi Ibrahim yang ramah. Bukan setakat Nabi Ismail saja. Dan dengar berita pula, dapat berita Nabi Siti Syarah radhiyallahu anha dapat seorang bayi. Mengandung seorang bayi. Ketika mana kaum Nabi Lut nak dibalikkan. Dah ketika Nabi Ibrahim AS ni buat dara kepada Nabi Lut AS. Dah puak-puak Nabi Lut tahu puak-puak jenis mana. Puak-puak jenis LGBT. Kita pula sokong pula. Bodoh. Dah. Puak LGBT jenis main lelaki sama lelaki. Lembu tak gitu. Puak sama puak. Dah. Datang lawatannya biasa ya. Ni sama diri. Sama sejenis. Tahu sama sejenis. Kalau mu belaga kucing sama jantan sama jantan. Tak layak sikit pun. Tak ada khabar-khabar antara baloh ada laga kepala. Tapi laga bunga ada lah. Ke mana? Aku kamu betul eh. Bukan aku mendawa. Dah. Terah. Muat ke kucing mu. Terah. Iwat ada sama diri. Tak ada. Ni orang teruk pada beli. Teruk pada orang panggil. Teruk pada kucing. Ni yang manusia kalau dia tak gunakan agak. Tuhan bodoh.
lebih teruk daripada binatang hak gini gini. Sebab apa? Dia ikut undang-undang Islam, dia ikut undang-undang agama yang Allah Ta'ala tetapkan gini ya, padah. Ketika itu Allah Ta'ala beri berita gembira kepada Nabi Ibrahim AS tentang kelahiran Nabi Ishaq. Siti Sarah tak percaya lah, dia perempuan yang tua dah. Dah umur 90 lebih, dah sabuh boleh beranak. Tak mustahil. Sebab tu kita ha, tak ada anak ni, dah nikah lama ni tak ada anak dan sebagainya. Usaha doa dengan Allah Ta'ala, tak mustahil. Dah di Siti Sarah boleh-boleh ada beranak. Boleh Nabi Ishaq AS. Dah Sarah ia keyakinan, caya dengan Allah Ta'ala. Ni caya kedok, caya kedok. Bahkan kutu Allah Ta'ala pun ada. Tak? Haa. Sebab tu kita kena yakin dan kita kena terima apa yang Allah Ta'ala lakukan tadi. Nak sebut di sini, pengorbanan yang paling besar Nabi Ibrahim lakukan terhadap anak dia adalah menyempurnakan pengorbanan dia. Iaitu menyembelih anak dia lalu ditukar dengan kibah. Sampai hari ini, kita melakukan ibadah korban. Dah, korban-korban ni melihat bagaimana pengorbanan kita untuk harta kita yang sedikit, untuk beli lembu, untuk beli daging, dah, untuk kita bagi orang. Korban ini adalah perkara yang dituntut oleh agama. Walaupun dia tidak diwajibkan, tetapi dia dituntut oleh Islam. Perkara yang paling mulia sekali di satu Syawal, di satu Syawal pula, di 10 Zulhijjah dah, ataupun hari-hari tasyrik adalah orang panggil menumbang ataupun menumpah darah kan daging binatang korban. Orang yang hidup dah kita ni apabila masuknya 10 Zulhijjah 11-12 tu dah, kita pahala yang paling besar sekali setiap kali kita melihat darah dihapuskan segala dosa kita. Lepas tu kita kalau ajak belaka anak-anak kita, orang puan kita benda, pakat tengok darah. Tengok darah. Di hari 10 Zulhijjah. Walaupun kita nak pergi Mekah, kita boleh tengok darah di tempat-tempat kau. Ajak belaka, pakat tengok darah. Pas tengok darah balik. Eh, jangan. Gi tengok pula. Gi main pula darah. Janganlah. Dah orang puan tengok darah, balik dulu. Bahkan Nabi suruh Siti Fatimah, gi tengok darah. Ni tengok orang malas lembu. Dah. Ha, nak tengok. Dah kena tengok sunat, antara sunat yang paling besar. Dah, ha tu. Itulah antara yang kita nak cerita pada malam ni. Dah, moga-moga kita ni buat korban ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah pengorbanan yang paling besar yang telah Allah Taala dah buat kepada Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim sempurnakan dan kita kena buat juga untuk menyempurnakan keikhlasan kita kepada Allah SWT. Korban bukan kerana kita nak makan daging saja, tetapi nak keredaan daripada Allah SWT. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf banyak, ambil masa sedikit. Dan apa yang baik datang daripada Allah, dan apa yang kurang yang lemah itu datang dari kelemahan diri saya sendiri. Saya minta maaf banyak kalau ada salah dan silap, dan ada kekurangan, ada terkasar bahasa, ada benda-benda hadap hati tu. Bicara mulai dah, jangan kata aku sudah. Wallahualam.